dipimpin oleh Inspektur Upacara. Dalam upacara Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang ke-72, Ketua DPRD Jember mendapat kehormatan untuk membacakan teks proklamasi. Hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempuh yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Tampak saat pembacaan teks proklamasi, para peserta upacara terlihat hikmat mendengarkan teks proklamasi yang dibacakan Tois Zamroni. Usai membacakan teks proklamasi, acara dilanjutkan dengan peringatan detik-detik proklamasi dengan dibunyikannya sirine di sekitar alun-alun Jember. Dengan semangat 72 tahun kemerdekaan Indonesia, diharapkan masyarakat terus bersatu menjaga kedaulatan NKRI. Dari alun-alun Jember, Yudit Adi Jember 1 TV melaporkan.